Mungkin karena lahir dari perang saudara di antara penjajah yang berbeda ideologi, Amerika Serikat bangkit sebagai negara yang sangat ingin memiliki identitasnya sendiri. Upaya itu berhasil karena Amerika Serikat tidak hanya mendominasi ekonomi dan perkembangan teknologi, tetapi juga mendominasi budaya pop dunia saat ini, memikat telinga dan pikiran masyarakat internasional melalui film-film Hollywood dan industri musik mereka. Meskipun memperoleh kemerdekaan dari Inggris, Amerika Serikat memiliki budayanya sendiri yang unik dan terkadang aneh jika dibandingkan dengan bekas jajahan Inggris lainnya. Berikut ini adalah 5 hal tentang Amerika Serikat yang aneh dan janggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Check this out. Seluruh dunia menyebut olahraga nomor 1 di dunia sebagai football dalam bahasa Inggris. Sebaliknya, Amerika Serikat menyebutnya soccer, yang membuatnya semakin membingungkan karena mereka menyebut rugby sebagai football. Meski Amerika Serikat dikenal di seluruh dunia sebagai negara yang mempraktikkan label sepak bola sebagai soccer, tapi bukan hanya mereka yang menggunakan istilah itu. Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Afrika Selatan juga umumnya mempopulerkan istilah soccer yang mewakili istilah resmi olahraga sepak bola atau football. Meski football telah menemukan tempat di hati penggemar olahraga di Amerika Serikat, memungkinkan olahraga itu menjadi salah satu olahraga resmi di sekolah. Hanya di Amerika Serikat, olahraga basket, rugby, dan baseball yang dimainkan dari tingkat amatir sampai profesional. Meski basket juga populer di Eropa, Rusia, dan Italia atau baseball di Jepang, tapi tidak bisa dipungkiri popularitas ketiga olahraga di pasar lokal dan dunia cukup luar biasa. Lebih anehnya lagi, kejuaraan yang diselenggarakan di Amerika Serikat biasanya diberi label sebagai kejuaraan dunia. Bagaimana kejuaraan lokal bisa dinamai dengan nama seluruh dunia? Sistem pengukuran imperial adalah standar pengukuran yang digunakan sebelum sistem metrik yang diperkenalkan pada tahun 1970 di Prancis. Upaya untuk memperkenalkan standar metrik ke dalam industri Amerika Serikat telah dicoba, tetapi itu tidak terjadi pada masa Thomas Jefferson, salah satu pendiri Amerika Serikat yang saat itu bertindak sebagai sekretaris pemerintahan. Hal ini dikarenakan keengganan para pengusaha dan pabrikan di sana untuk mengubah standar pengukuran. Saat itu mereka sudah aktif di era revolusi industri, sehingga mengubah sistem yang sudah mereka adopsi membutuhkan anggaran yang besar dan memakan waktu. Setiap perubahan mengharuskan semua kapasitas dan mesin yang digunakan di sana untuk dimodifikasi atau dirombak. Jadi pengusaha yang berpengaruh kemudian melobi agar sistem imperial dipertahankan oleh pemerintah Amerika Serikat. Efeknya, mereka tetap dengan sistem lama dan sekarang berada di antara negara-negara yang harus mengajarkan sistem imperial dan sistem metrik dalam pendidikan mereka untuk memungkinkan siswa memahami kedua sistem itu. Selain Amerika Serikat, Myanmar dan Liberia adalah dua negara lain yang tetap menjadi pengguna resmi sistem imperial. Satu hal yang membingungkan kita untuk memahami ketika membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang penulis dari Amerika Serikat adalah memahami kapan artikel itu ditulis atau tanggal suatu peristiwa terjadi. Sampai hari ini, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di dunia yang menulis nama bulan terlebih dahulu, kemudian hari, dan kemudian tahun. Sedangkan logika pikiran kita sendiri sudah mengetahuinya dengan mudah. Satuan terkecil yaitu hari diletakkan di sebelah kiri, kemudian bulan dan tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa situasi ini bisa terjadi? Gak ada yang benar-benar tahu penyebabnya. Banyak pendapat populer mengatakan jika urutan tanggal di Amerika Serikat berdasarkan cara penulisan tanggal dalam bentuk kalimat yang dipraktekkan. Format ini dikenal sebagai format penulisan Middle Endian, sedangkan kita menggunakan format Little Endian yang dimulai dengan hari. Mayoritas negara di dunia memiliki desain mata uang yang mudah untuk dipahami. Koin dan uang kertas akan dibagi menurut ukuran dan warna untuk memudahkan semua orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk memahami nilainya. Ini berbeda dari Amerika Serikat. Semua uang kertas dari 1 dolar sampai 100 dolar semuanya memiliki dimensi yang sama, yaitu lebar 2,61 inci dan panjang 6,14 inci.
Desainnya juga mirip satu sama lain dengan menggunakan warna, simbol, dan desain yang mirip. Pemerintah Amerika Serikat memberikan 3 alasan utama mengapa keputusan itu dibuat. Uang kertas dengan ukuran yang sama lebih mudah dicetak dan lebih mudah dibawa. Mereka juga tidak melihat kebutuhan untuk mengubahnya. Koin mereka juga memiliki keunikannya sendiri. Setiap keping uang logam yang dibentuk tidak menampilkan angka yang mewakili nilainya. Semua yang ditampilkan adalah kata. Jika koinnya adalah 1 sen, akan tertulis 1 sen. Jika koinnya adalah 25 sen, akan dicetak quarter dollar. Ukuran yang dipilih juga aneh. Koin 1 sen dan 5 sen lebih besar dari koin 10 sen. Ini bertentangan dengan standar dari negara lain. Jika kita tidak pandai membaca, setidaknya kita tahu simbol angka. Jika kita tidak bisa membaca secara langsung, kita bisa membedakan uang berdasarkan ukurannya. Tetapi kalau di sana, ya semuanya sama. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tinggalkan like. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.